Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat tutorial dengan di software ETABS mengenai pemakaian kode desain. Untuk setting kode desain pada ETABS, kita cukup mengklik option preference, tinggal kita pilih steel frame design, concrete, composite beam design, shear wall, dan lain sebagainya. Untuk Indonesia, kita mempunyai kode desain yaitu SNA, yang mana mengacu ke ACI, American Concrete Institute. Di sini Concrete Frame Design, dan yang paling mendekati di sini adalah ACI tahun 2005 atau IBC 2003. Selanjutnya klik OK. Oke, kita telah menyelesaikan setting kode untuk model bangunan yang akan kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.